Kemudian masukkan lele ke dalam wajan yang diisi minyak yang telah dipanaskan. Kemudian ini adalah bahan-bahan yang diperlukan seperti cabai 1 on, bawang beserta tomat, bawang sekitar 1 siung, begitu pula pot dengan tomat. Kemudian cabenya kita blender beserta bahan-bahan seperti bawang dan tomat. Kemudian kita masuk beri sedikit garam. Ini adalah campuran